Okay, halo semuanya, kembali lagi dengan aku sini Alvan di channel Alvan. Dan ya, kali ini kita akan mencoba game Minecraft ya, tapi versi yang lain gitu. Nah, jadi kemarin gue tuh iseng-iseng buat mencari game ya, mencari game di internet bla 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 bla, dan ketemu suatu website di mana ya kalian bisa lihat di situ ada game yang mirip dengan Minecraft, tapi bukan Minecraft gitu kan. Jadi daripada penasaran, nah ya, mending langsung aja kita coba. Oke, okay? Let's go. Nah, jadi di game pertama ini kalian bisa lihat namanya adalah blocksd.io. Jadi ya kalian bisa lihat nih, gue nggak perlu download apapun karena ini gamenya tuh di browser. Gue nggak usah download-download lagi, jadi bisa langsung main aja gitu kan. Nah, kalian bisa lihat juga di sini tuh ada banyak banget gamenya ya, ada survival, peaceful, kreatif, faction, bed wars, one block, wah sangat banyak. Jadi mungkin ya kita akan coba dulu dari survival ya, karena kebanyakan orang main survival nih, kalian bisa lihat populer ya. Tapi sebelum itu kita bisa ganti nama nggak sih? Oh bisa. Langsung aja kita akan membuatnya menjadi ini. Oke. Sumpah, gue baru main langsung dipukul-pukul, cok. Maksudnya apa ini ya? Cok, hah? Lu mau war sama gua? Ah, ayo lo, ayo lo. Ah, mati lo kan. Oke. Sabar dulu, sabar dulu. Gue belum sempat review udah dipukul-pukul, cok. Nah, jadi kamu bisa lihat ya, ini adalah gamenya itu Blocksd.io ya. Di bersama kita di sini ada ikan tidur ya. Dan kalian bisa lihat tuh betapa rusuhnya game ini, bro. Kita mencoba ambil kayu dulu. Kita mau revenge nih. Soalnya tadi tuh gue tuh baru masuk udah langsung di kill-kill sama orang-orang aja, coy. Tuh lihat tuh orang nih. Jadi di sini kita akan mencoba untuk mungkin mencari iron kali ya. Boleh kali kita, misi kita adalah mencari iron. Baru nanti kita akan coba lanjut ke game beri. Oh shit. The fuck, bro. Astaga. Siapa namanya tadi? Asder. Oke, Asder. Gue lihat lo ya. Gue cari lo. Gue cari lo, sumpah. Oh, Asder tukang mukul-mukul orang, cok. Kita akan revenge. Kita akan coba untuk membuat sebuah pedang dari batu dulu. Soalnya kenapa? Kita akan kalah kalau misalkan kita pakai pedang dari kayu ya. Soalnya dia tadi gue liat udah pakai armor. Udah jago lah situ. Ini apa anjir? Jangan bilang ini. Baru kita harus tutup dulu ya. Biar aman. Sabar, setidaknya kita dapat berapa iron nih. Gue gak tau di sini ada berapa iron. Oke, kita dapat sekitar 9 ya. Kita bisa untuk memasak dulu nih. Masak ya. Masak airnya pakai koal, harus banget pakai koal gitu, coy. Ini gue juga ngelihat kita itu nggak ada durability-nya. Maksudnya kalian lihat aja tuh, buat item-item gue tuh nggak ada darahnya gitu loh. Jadi bisa unlimited kah? Enak banget kalau kayak gitu. Itu akan kita hunting, kita akan cari orang tersebut. Ngapain gue takut jatuh kalau begitu ya? Kalau nggak ada falling damage ya. Gue kira tadi gue bakal langsung mati, cok. Kalau gue langsung mati, kayaknya gue langsung keluar aja deh. Ada board, apaan board anjir? Oke, mampus lu, gue cari lu mana 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 mana. Santai bang, gue nggak mau malu. Lu siapa? Ini siapa? Siapa namanya? Chill, 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 chill. Kita hanya untuk orang-orang yang rusuh nih seperti ini. Mampus lu, mampus lu, mampus lu ha? Sakit amat, cok. Bos, sepi amat ya. Coba spawn. Ada apa ya sih di spawn? Holy shit, rame amat. Dia udah punya elytra, anjir. Ini elytra gak sih? Gue gak tau nih apaan dah. Oke, kita akan meninggalkan watermark aja ya. Oh, dah. Boy, ush. Bentar ya, kita sebelum ganti game, gue pengen ngeliat ada base apa aja yang ada di sini ya. Ayam Alpha Sigma, astaga, masih aja ada orang brain rot, anjay. Oke, okay. Within block are reset. Any block, any tree sampling. You have arrived to shop, go look at the sign, what you want to buy. Owner, closet, busy, ya. Yeah. Cuma dong kita kesini, nggak ada orang ya. Ya sih, siapa juga yang mau main di game yang kayak gini, anjir. Oke, okay.
Jadi mungkin kita akan coba lanjut saja ke game berikutnya. Let's go. Game selanjutnya tuh ada mini blocks ya. Ini kalian bisa lihat mirip kayak yang tadi ya, kayak yang blocks di IO, tapi kita akan lihat nih. Kira-kira ada sesuatu yang beda gak gitu. Tapi kalau dari ininya kayaknya bakal lebih keren gak sih? Kita akan coba bikin resolusi paling tinggi bisa gak? Kita akan coba langsung aja mulai. Wih, kayaknya ini lebih keren sih. Ada parkour, ada kit PvP, Skywars. Gua mau coba dulu Skywars ya. Soalnya tadi kita udah survival. Kalau misalkan kita survival lagi kayaknya agak membosankan. Kita akan coba Skywars. Apakah ada orang di sini gitu? Gua ragu sih ada orang sih di sini sih. Tapi bisa aja ya, kita nggak tahu nih. Ya, server is full. What the hell? Server Indonesia. Holy shit, ada server Indonesia. Oke, kita akan coba ya. Kenapa nggak bisa join? Press E to invite friend. Ah, you died. Langsung mati gue. Halo, bang. Tuh, ada orang tuh. Tapi lebih keren loh. Sumpah. Noh, kalian lihat nih. Lebih keren, anjir. Noh, anjir. Bisa kayak gini, cok. Tadi game sebelumnya nggak bisa. Widih, halo, bang. Halo. Halo, bang. Halo, bang. Halo, bang. Halo, bang. Game, yes sir. Jir, ada ininya apa namanya? Ada. Kenapa dia jadi kurus seperti ini, bro? Kita akan mencoba mengambil beberapa kayu dulu ya. Sumpah ini keren banget sih. Keren anjir, ini kayaknya ini baru nih, ini baru bener-bener ya lumayan mirip lah ya. Bahkan ini juga tuh kita di browser gitu loh, jadi kita nggak perlu download. Kalian yang gabut bisa langsung main-main aja gitu kan. Tuh, oh, anjir ini kayaknya malahan menurut gue ini lebih enak loh. Maksudnya kita bikin apa UI kayak gini tuh menurut gue tuh enak banget dilihat anjir. Sumpah dah. Keren ini kayak gini nih. TP player 210. Kill server hell. Yang punya servernya ada di sini anjir. Lewat standby Skibi di Ohio Rizzler. Oh ini. Kawan gue kemana? Kayak gue kesini. Oh ada orang nih. Bam. Kita kasih dia makanan deh. Kesian banget anjir. Tapi di sini. Yes. Oke. Mungkin ya. Sama kayak tadi, kita akan mencoba kita akan mencoba mencari iron dulu teman-teman. Let's go. Oke, harusnya ini udah cukup. Let's go. Bikin kompor. Oh shit. Oh, kita akan berkelana. Mencari iron. Langsung aja kita mencari goa ya. Ini ada goa, kita akan mencari iron di sini, bro. Please ada iron, please. Apa ini? Nah, ini iron kan? Iya, dan kita sangat tidak berhasil, bro. Sangat easy untuk mendapatkan iron. Kita sudah dapat iron, jadi mending kita akan lanjut ke game selanjutnya. Let's go. Dari namanya mungkin kalian udah bisa menebak ini game bakal gimana ya. Jadi kita akan coba cek sekarang gitu. Apakah benar sesuai dengan dugaan kalian ya? What the fuck? Nah, oke, tapi dari lagunya keren sih. Maksudnya ya gue tahu ini lagu apa, tapi dengan mengimplementasikannya ke sini tuh cocok banget gitu loh. Oh. Keren juga sih. Tapi ini sumpah ini lebih refreshing aja ya. Dari tadi kita udah main survival, kita main game motorcycle kayak gini. The fuck. Woo. Kita bisa mundur nggak? Bisa mundur teman-teman. Ayo kita mundur saja. No, progress bar-nya juga mundur. Jangan. Kita akan coba sampai level berapa nih? Sampai level 10 kali ya. Let's go. Kita akan coba sampai level 10. Sumpah tuh kamera gue kayak di ini anjir. Kamera gue kayak namanya kena sinar yang sangat terang. Ntar ya, gue mau ngatur-ngatur dulu.
Ini harusnya udah mendingan ya. Sorry, gue baru ngelihat kamera gue tadi kayak gitu. Karena cahaya ilahi. Soalnya ini gue ngerekornya siang-siang hari sih. Jadi ya, ya begitulah. Gampang banget anjir ini. Nah, gue tutup mata juga bisa nih liat. Nah, gampang coy. Dan menutup mata juga gue bisa anjir. Kita akan coba membuat rintangan kita sendiri ya. Bam. Wih. Baru jatuh cok. Wede, anjay. Kita pilih jalan yang susahnya. Apaan itu jalan gampang? Hah? Aduh. Bam. Wuhuy. Bam. Wih, tapi makin lama makin panjang, cuy. Oke, boleh lah ya. Gua enggak tahu nih level 10 bakal gimana nih. Wih. Anjir, jauh banget. Wih. What the fuck? Fuck is that? Kenapa anjir tadi itu, cok? Gampang banget ya. Tadi yang itu lumayan sih. Yang level 8 tadi gue nggak tahu kenapa dia sampai kayak gitu. Dah, woohoo, bang. Level 9 lebih gampang anjir. Ya nggak sih. Dah, bam. Oke, kita sudah menyelesaikan game ini, jadi langsung aja lah ya. Kita ke game selanjutnya. Oke, game selanjutnya ada Irka.io. Ini gue gak tahu, tapi kayaknya ini game tembak-tembakan sih. Harusnya game, oh iya kan benar, ini game tembak-tembakan ya. Iya anjir, ini game tembak-tembakan cok. Gue apa? Di merah kah? Oh ini musuh gua, teman gue. Aneh banget dah, kenapa yang ditunjukin itu bukan musuhnya. Ya emang sih. Mampus lu. Mana lagi ha? Bam. Wah, orang jago kayak gini. Oh bisa nggak ini. Oke sabar ya. Mana lagi? Anji sakit banget. Gue nggak bisa lari kah? Mampus. Soalnya kita sampai menang lah ya. Gampang sih ini menangnya, teman kita terlalu jago. Ah. Mati, bro. Ah, mati lagi, bro. Headshot, bro. Santai dulu. Headshot lagi, teman-teman. Gampang sekali. Ini pasti ada orang nih. Headshot lagi, quadruple. Wih. Eh, chill, gua di belakang lu. The fuck, kenapa dia nggak tahu, anjir? Aduh, teman anjir. Oke. Okay. Sabar. Santai dulu, guys, sih. Gua gak bisa ganti senjata kah? Gua mau ganti senjata. Mampus lu. Lu nggak tahu gua raja sniper di sini. Mana? Lu nggak tahu gua raja sniper, bro? Ah, you see that? Halo, chill. Oh, shit. Mampus lo. Oh, you see that, bro? Flick. Wow, you see that? Ah, anjay. Wah. Oh. Oh, hai. Ya elah. Wah, menang kan? Gampang. Kita akan ke game selanjutnya ya. Foxium Build Craft Shoot. Kayaknya ini ada tembak-tembakannya lagi kah? Gue penasaran sama Battle Royale. Wih. Holy shit. Oh my god. Keren banget. Keren banget anjir ini. Build Royale.
Eh, gue juga mau senjata dong, woi. Masa gue garuk-garuk pasir buat apa? Oke, ush, gila. Kita langsung diturunin gini, boy. Oke, kita akan cari aja tempat yang rame ya. Itu ada kastil, gue mau langsung barbar aja ke situ tuh. Gak barbar, gak gaming, cuy. Sprint, 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 sprint. Ada apa nih? Oke. Aduh, anjir, dikit banget isinya, cok. Ini ada orang nih. Gue gak takut sama orang. Anjir. Ambil, ambil, ambil. Oke, mantap. If you 25 sampai shield point. Oke. Ah, itu. Ya, ya, ya. Ngerti, ngerti. Oke. Keren, 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 keren. Let's go ya. Orang, anjir. Cacat. Tinggal 5 orang dengan map segede ini. Harusnya gue bisa menemukan orang ya, santai aja ya. Gue harus keliling map buat mencari orang loh. Itu kan. Iya benar anjir itu orang, cok. Nah, gue pasti udah naik ke atas sini sih. Sayang gak lo? Oh enggak. Woi, panggil. Oke, enggak penting ya. Oh, berenang. Ngapain? Ketahuan deh. Itulah pentingnya mendengar step di dalam game Battle Royale ya. Karena kita akan tahu di mana orangnya itu loh, langsung tahu kita. Aman lah ya, gue bisa naik gak sih? Takutnya gue gak bisa naik lagi. Gak ada tempat naik soalnya. Wih, anjis. Oke, santai dulu ya. Ah, shit. Aduh. Habis, ya. Habis peluru. Oke. Kenapa musiknya sangat berisik sekali, ya? Kecil aja, kecil-kecil. Ini gue ngeliat kayak Roblox, dah, sumpah. Ini, kalian tau Roblox nggak sih? Ya, kayak gini, anjir. Ini Roblox. Cuman karakternya kayak... ini Minecraft. Perpaduan Roblox Minecraft disatuin jadi kayak gini dah. Ya gak sih? Be. Aduh, banana jatuh. What the f- what the hell? Ada Among Us. Apa sih anjir gue mau. What the fuck? Wow, apinya sangat detail. Halo Among Us nih, Among Us tugasnya ngapain sih di sini anjir? The hell? Brutal banget, kita langsung mati. Ini apaan? EP. Wow. Gampang banget. Ini tempat apaan, bro? Kenapa skin gue juga jadi berbeda anjir nih? Gue jadi siapa dah? Gue jadi kayak jadi yang apa sih karakter yang komputer yang ada di Adventure Time anjir? Ya kayaknya ya menurut gue game-nya cuman gini-gini doang nih, mana kita ngelewatin rintangan ya, walaupun rintangannya cuman sama sih mirip gitu, puzzle gitu-gitu doang sih. Jadi ya mungkin video kita sampai segini saja ya. Terima kasih teman, aduh
Terima kasih teman-teman buat semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga join Discord gitu ya gak sih. Ya, beli server di Alstor ya gak sih. Ya, sampai jumpa. Ciao.